Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Bapak Idris. Hari ke-20 pembangunan rumah untuk Pak Amir dan kedua putrinya Nok dan Siti ya teman-teman ya. Untuk hari ke-20 ini apa saja yang dikerjakan oleh Pak D dan Mas Torik, kita akan saksikan bersama-sama. Namun sebelum aku mereview pekerjaan Pak D untuk hari ini, buat teman-teman yang baru melihat channel aku dan baru kenal sama channel ini, please supportnya terlebih dahulu dengan cara like, comment, share video ini sebanyak-banyak mungkin ke sosial media kalian guys, agar akunya tambah lebih semangat. Jangan lupa yang belum subscribe, dipencet tombol subscribe-nya, diaktifkan ke semua lonceng notifikasinya agar dapat info-info update-update terbaru dari video aku ya teman-temannya. Langsung aja lah, tanpa membuang waktu lagi, langsung kita lihat kegiatan Pak D. Let's go. Hari ke-20 pembangunan, apa saja yang sudah terjadi ya, ataupun terbuat di rumahnya Pak Amir, aku akan kembali mereviewkan untuk kalian semua ya teman-temannya. Untuk dapurnya alhamdulillah kemarin sudah dikerjakan ya teman-temannya, untuk pemasangan keramiknya Masya Allah bisa kalian lihat ya, sampai depannya ini aku nggak tahu namanya apa ya, untuk sini sudah terpasang juga ya teman-teman, sudah rapi, sudah bagus. Dan untuk dalamnya, oh ya Kang Nun, nah untuk dalamnya sendiri sudah rampung pastinya ya, keramiknya semua teman-teman. Dan kamar mandinya pun sudah bisa dipakai, sudah beberapa hari teman-teman ada yang mandi di sini dan ada yang aktivitas di sini ya teman-teman. Oke, nah langsung kita ke bagian kamar-kamarnya. Kalau untuk kamar baru ini aja ya teman-temannya, baru kamar kedua yang sudah diaci teman-teman. Nah ini kayaknya udah ada yang tidur di sini nih guys nih. Sepertinya Torik guys, karena tadi yang aku dengar pas Salman bikin video itu Torik katanya nemenin Pak Amir di sini tidur. Nah itu bagian bawah belum ya teman-temannya, untuk finishing bagian bawah belum, nanti akan dikerjakan ada waktunya ya guys ya. Oke, kita ke bagian kamar depan guys. Untuk kamar depan sendiri untuk pemasangan keramik sudah rampung juga ya, namun untuk pemelesteran ataupun pengaciannya semen putihnya baru sampai dinding sebelah sini. Dan untuk dinding ini sama dinding dekat jendela belum ya guys ya. Dan untuk instalasi listriknya sendiri pun sudah ada ya guys ya, tinggal dipasang aja saklar-saklarnya ya teman-teman ya, diisi ya. Nah oke, kita ke bagian depan guys. Di bagian depan adalah aktivitas Pak Ade saat ini ya teman-temannya, yaitu pembuatan dinding dari terasnya. Nah ini sedang dikencangkan dulu. Seperti biasa ya guys ya, kita menggunakan papan balok ya untuk penyangganya, untuk ke dindingnya. Nanti akan ada asbes menuju ke depan ya guys ya. Dan ini untuk tiangnya sendiri, sepertinya tiangnya sudah rampung ya guys ya. Sudah ada isian dari aciannya ya, adukannya teman-teman. Tuh udah isi nih, kalau bunyi begini udah isi. Kalau tek 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 itu bunyinya kopong, belum diisi ya teman-teman ya. Oke, dan untuk terasnya sendiri kemarin pengerjaannya dilakukan dari siang hingga sore hari ya guys ya. Menjelang sore hari lah, dalam waktu beberapa jam langsung jadi terasnya. Luar biasa. Udah halus juga guys dinding-dindingnya tuh, tinggal ditambahin acian sedikit ya. Yang minta doanya aktivitas hari ini semoga berjalan dengan lancar. Amin amin ya robbal. Oke teman-teman, alhamdulillah ya, alhamdulillah bahwa untuk pelistrikan tadi sudah langsung dipegang oleh cabolang, dan di sini sudah dipasang dan dimasukkan lem ya teman-teman ya, untuk perekatan ke dindingnya. Bahwasanya ini udah dipatenin ya teman-teman ya, udah tidak akan goyang lagi nih, soalnya udah diberi lem. Oke, selain itu juga untuk terasnya, alhamdulillah untuk teras, untuk atapnya sebentar lagi ya teman-teman ya, ini udah mulai dipasang usukan untuk atap-atapnya tuh. Masya Allah, tinggal sebentar lagi asbes naik, jadilah atap ini ya teman-temannya, terasnya. Oke, dan di samping ada Mas Torik. Itu untuk bambu apa Mas Torik? Bikin congkok. Oh, buat bikin, buat naik ya gitu ya, nanti buat ngaci nih kayaknya ya. Oh, buat cabolang dulu, buat atas ya, bagus, baik, apa tuh instalasi listriknya ya.
Nanti mungkin ya banyak fungsinya Mas Torik, habis dipakai buat kelistrikan, bisa buat ngaci ya kan. Seperti itu ya, ataupun buat naikin nanti atap ya kan. Banyak fungsinya ini teman-teman. Oke. Oke guys, mungkin update rumah untuk pembangunannya aku dapat menginformasikannya hanya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi memang sekarang Pak D lagi fokus ke bagian teras untuk atapnya dan tiangnya ya teman-temannya. Di sini aku mau menginfokan bahwasanya alhamdulillah rezekinya Pak Amir dan kedua putrinya itu luar biasa ya, masya Allah teman-teman. Bisa kalian lihat di depan aku ini saat ini sudah ada bermacam-macam barang ya teman-temannya, kiriman-kiriman dari hamba-hamba Allah, para donatur ya teman-temannya, masya Allah luar biasa. Kita sepil satu persatu ya untuk barang-barangnya ada apa aja ya teman-temannya. Di sini aku ada Al-Quran yang dimana ini dipersembahkan untuk Enok ya teman-teman. Di sini ada namanya Enok Siti Nur Hasanah ya teman-temannya. Oke, ini nanti bisa dipakai Enok untuk mengaji ya guys ya. Selain itu juga di sini ada selimut ya guys ya. Di sini udah ada namanya masing-masing ya, paketnya untuk siapa dan dari siapa ya, tapi aku bilangnya dari hamba Allah aja ya teman-teman ya. Ini ada karpet nih ya. Nah, ini ada karpet. Bukan karpet, masya Allah, selimut. Ya Allah, salam dulu aku sebutnya. Selimut high quality, paling tebal dan lembut di kelasnya. Ukurannya ada 160x200. Ini tebel banget ini selimutnya, teman-teman. Oke, selain itu juga ada sendal ya. Ini sendalnya untuk Enok ya, karena Enok memang suka warna pink ya, guys ya. Nah, ini ada sendal untuk Enok, terus ada, kalau ini aku nyebutnya keset ya, guys ya. Ini keset untuk mungkin rumahnya nanti ya, untuk pintu depan dan pintu belakangnya ya, teman-teman. Selain itu juga ada, ini ada karpet nih. Ini karpet untuk kayaknya untuk ruang tamu nih, guys ya. Oke, karpet ya nih. Satu karpet Malaysia busa emboss size 95x140 guys ya, kali 140. Oke, tebal 2 cm lumayan ya teman-teman ya, untuk di ruang tamu ya ataupun ruang tengah. Nah, di sini ada sendal. Sendal untuk Siti ini kayaknya guys ya. Ada namanya ya teman-teman. Yo, ada namanya tuh Siti. Di sini ada sendal. Tuh. Aku nggak mau buka dulu ya teman-teman ya. Biarkan di plastiknya ya guys ya. Terus selain itu juga ada selimut lagi. Nah, kalau itu untuk Enok kemungkinan ya teman-teman ya, untuk anak-anaknya lah ya. Dan ini untuk Pak Amirnya mungkin ya, warna biru ya guys ya. Ada selimut juga kembali. Terus ada namanya dia apa ya guys ya, selimut juga ya, tapi spray ya. Spray guys, ada spray, ada 2 spray. Kemungkinan ini untuk kasurnya Enok ya dan Siti ya teman-teman, ada 2 ya. Ada 2 motif warna, ada warna pink dan ada warna coraknya cok hijau nih teman-teman. Hijaunya hijau gelap ya. Oke, terus selain itu juga ada pakaian ya teman-teman ya. Tuh, rezekinya luar biasa. Ini ada celana tuh kayaknya tuh, celana lepis. Terus ada baju juga ya teman-temannya. Oke, luar biasa rezekinya Siti dan anak-anaknya yang lainnya, Pak Amir dan Enok ya. Terus juga ada baju juga kembali. Nah, ini untuk si Enok. Sebenarnya bukan si Enok guys, si Enok, kurang E-nya nih. Kalau si Enok ada lagi si Enok guys. Oke, terus selain itu juga ada nanti ini kemungkinan ya teman-teman ya, dipasang di ruang tengah ya. Ini kembang-kembangan ya guys ya. Kembang beneran sih, tapi mainan bentuknya ya guys ya, bahannya. Oke, mungkin sekian aja video aku, semua pembangunan terus sama hadiah-hadiah ini. Dan ini bakal aku serahkan H-1 rumah jadi ya teman-teman ya. Amin satu rumah jadi baru aku serahkan semua. Nggak apa-apa lah, aku ngalah lah tidurnya, nggak apa-apa di sini bareng di tempat teman-teman yang lain juga nggak apa-apa. Oke, sekian aja video aku. Terima kasih untuk semua hamba-hamba Allah yang telah memberikan rezeki ini. Doa terbaik dari aku untuk kalian, sehat, lancar, barokah, kesehatannya juga selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin.
Oke guys, mungkin sekian aja update aku untuk hari ini di hari ke-20 pembangunan rumahnya Pak Amir dan kedua putrinya. Terima kasih aku ucapkan untuk semua hamba-hamba Allah, para donatur dan para penonton yang telah selalu support kita sampai ke misi 8 ini. Aku hanya bisa membalas dengan doa, semoga Allah lancarkan selalu usaha pekerjaan kalian ya teman-temannya, dan Allah sehatkan selalu dan rezekinya semakin banyak dan berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan di video aku kali ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terus support aku ya dengan cara like, komen, share video ini sebanyak-banyak mungkin ke sosial media kalian guys, agar akunya tambah lebih semangat. Ojo lali yang belum subscribe, dipencet tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Aku Bapak Idris mohon undur diri, akhir kata aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. I'm coming home.